Kejaksaan Negeri Kendari tes urin puluhan pegawainya. Sekretariat DPRD Bau-Bau melaporkan mobil terbakar saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja pada kepolisian. Satu mobil dinas DPRD Kota Bau-Bau terbakar saat bentrok unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja Jumat pekan lalu. Hal ini telah dilaporkan pihak Sekretariat DPRD Bau-Bau pada kepolisian untuk diproses hukum. Mobil itu mobil milik dari DPR, dari Dewan sendiri. Itu kendaraan dinas atau kendaraan pribadi? Kalau tidak salah itu kendaraan anu itu, kendaraan dinas itu dari Dewan itu. Selanjutnya apa yang dilengkapi lakukan? Langkah-langkah selanjutnya dari pihak ke DPR dari Kabak Umum itu telah memasukkan laporan polisi. Kasus ini ditangani Satuan Reskrim Polres Bau-Bau. Polisi masih mengumpulkan bukti dokumentasi untuk mengungkap identitas pelaku. Dari Bau-Bau, Andi Eba, iNews memberitakan.